Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 17 Desember ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung. Di antaranya yang pertama, pengerjaan tribun. Memasuki tanggal 17 ini, progres pengerjaan tribun masih terus berlangsung. Saat ini progres pemasangan tribun pikes masih terus berlangsung dan terlihat sudah semakin banyak yang telah terpasang. Sementara itu, untuk progres pemasangan single seat masih terus berlangsung. Saat ini sudah ada puluhan ribu seat yang telah terpasang, terutama pada tribun barat yang sudah hampir full terpasangi seat. Selain itu, pada tribun timur sudah mulai dipasangi seat bagian corporate box, serta tier 2 sudah full terpasangi seat semua. Untuk tribun selatan dan utara sudah hampir full tribun tier 1 yang dipasangi seat. Di sisi lain, untuk bagian dalam tribun stadion sudah semakin rapi, terlihat beberapa ruangan sudah mulai diberi furnitur. Yang kedua, pemasangan atap. Untuk pemasangan atap saat ini sudah memasuki tahap pemasangan atap membran, di mana pemasangan membran ini dipandu langsung oleh ahlinya dari Australia. Sehingga, kualitas pemasangan sesuai apa yang telah diharapkan. Nantinya, untuk bagian pas di atas lapangan utama akan menggunakan membran ETV, serta atap buka tutup juga menggunakan membran ETV. Membran ETV ini digunakan agar rumput lapangan tetap bisa terkena sinar matahari, sehingga bisa tumbuh optimal. Yang ketiga, pemasangan fasad. Untuk pemasangan fasad saat ini terus berlangsung, dan bagian timur sudah hampir full terpasangi atap, serta bagian selatan dan utara saat ini terus dikebut pemasangannya. Fasad JIS ini memiliki lubang-lubang kecil, dan jika dilihat dari kejauhan memiliki bentuk pola loreng seperti macan, serta berfungsi sebagai sirkulasi udara, sehingga suhu di dalam tribun tetap terjaga. Kita doakan semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Thank you.